Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran Luar Aceh Channel. Ini media berita yang memberikan informasi terkini, aktual, tajam dan terpercaya. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cuplikan videonya, alangkah indahnya channel ini di subscribe, komen, share dan like terlebih dahulu, biar dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada anda semua. Yang pertama alasannya, alasan banjir, macet, polusi dan perataan tanah. Alasan ini sebenarnya sedikit besarnya menohok kapasitas Pak Jokowi sendiri dalam memerintah. Karena bukankah salah satu program besar Pak Jokowi saat itu mencalonkan diri menjadi gubernur dan menjadi presiden adalah tentang penanganan semua keruwetan Jakarta. Di dalamnya termasuk macet, banjir, polusi dan lain-lain. Jadi ketika sekarang beliau menjadikan alasan pindahnya ibu kota ini karena macet, banjir, polusi seperti yang tadi sama-sama kita dengar, sedang mengonfirmasi kegagalannya dalam memenuhi janji kampanye beliau saat Pilgub dan Pilpres, atau kegagalannya beliau sebagai seorang gubernur dan presiden. Itu yang pertama alasannya. Sosok Shirley Ann Napita mendadak jadi sorotan dalam program Indonesia Layar Kerap ILC di TV1 semalam pada Rabu 21 Agustus 2019. Shirley Ann Napita, Millennial Influencer, memberikan pandangan mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sebagai anak muda, Shirley menyindir gagasan Presiden Joko Widodo akan rencana pemindahan ibu kota tersebut. Pada penampilannya di LCTV1 pada Rabu malam 21 Agustus 2019, Shirley langsung menyampaikan kritik ke Jokowi terkait rencana pemindahan ibu kota tersebut. Di awal pemaparannya, Shirley menyampaikan pandangannya terkait rencana pemindahan ibu kota dari perspektif kalangan milenial. Sebagaimana kita ketahui, pemindahan ibu kota ini bukan wacana baru. Menurut Shirley, alasan utama presiden yang sama-sama kita saksikan di awal program ini setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, alasan terkait banjir, macet, polusi, dan perataan tanah. Menurut Shirley, alasan yang disampaikan Jokowi itu justru menohok kapasitasnya sendiri dalam memerintah. Shirley pun menyinggung program besar Jokowi saat mencalonkan diri sebagai gubernur hingga presiden. Kata Shirley lagi, karena bukankah salah satu program besar Pak Jokowi mencalonkan diri jadi gubernur dan menjadi presiden adalah penanganan semua keruwetan Jakarta yang di dalamnya termasuk banjir, macet, polusi dan lain-lain. Lalu siapakah sosok Shirley Ann Napita? Gadis kelahiran 12 September 1992, ternyata perempuan yang lahir di Tanah Rancho, Aceh. Sosok Shirley bukan sembarang kelantaran beragam prestasi yang pernah diraihnya tersebut. Tak hanya itu, Shirley juga menjadi pembicara yang kerap diundang ke berbagai acara anak muda. Bahkan Shirley memang dikenal suka memberikan pandangan mengenai politik di akun YouTube miliknya. Beberapa pembahasan, Shirley menyorot kasus-kasus politik hangat yang sedang diperbincangkan. Selain kepindaran akademik, Shirley juga hebat dalam agama, terbukti dari dirinya seorang da'i sekaligus Qari'ah MTQ. Alasan pemerataan pembangunan. Kita bisa aja punya pendapat yang berbeda tentang ini.
Tapi kalau alasannya adalah pemindahan ibu kota itu untuk pemerataan pembangunan, maka saya pikir Pak Karni, tentu saja solusi yang seharusnya ditawarkan adalah meningkatkan pengawasan pemerataan pembangunan itu ke daerah-daerah, bukan memindahkan ibu kota ke daerah tersebut. Kenapa? Apakah akan ada jaminan ketika ibu kota dipindahkan ke suatu daerah, sebutlah Pulau Kalimantan, itu akan ada jaminan bahwa pemerataan pembangunan di Indonesia akan membaik? Apakah justru tidak akan menimbulkan konflik baru, semisal kecemburuan sosial? Karena tadi Bang Fahri juga bilang bahwa seandainya alasannya adalah pemerataan pembangunan, saya pikir seharusnya akan lebih bermanfaat warga Aceh atau warga Papua misalnya yang merasakan pemindahan ibu kota tersebut. Jadi jangan sampai kemudian alasan pemerataan pembangunan ini justru memicu konflik baru, kecemburuan sosial dari provinsi-provinsi lainnya. Kemudian yang ketiga alasannya adalah ini bukan hal paling mendesak untuk negara lakukan sekarang, yang sebetulnya tadi sudah sempat dijelaskan, tapi dari kami pandangan milenial yang sebetulnya kami ini kan polos-polos saja melihat politik. Mungkin beda dengan para senior-senior dan para ahli tata negara, di sini juga ada pengamat politik. Di mata kami para milenial, alasan pemerintah bahwa pemindahan ibu kota ini sudah dicanangkan dari presiden-presiden sebelumnya, ini sebetulnya sebuah alasan yang bisa dibilang klise, tidak menjawab masalah, tidak menjawab permasalahan, bahkan terkesan pembelaan belaka, Pak Karni. Apakah pemindahan dan pembangunan ibu kota di wilayah baru ini menjadi program yang paling mendesak untuk dilakukan? Kenapa ini perlu kita pertanyakan? Saya pikir tadi sudah dibahas tuntas juga oleh Bang Fadli yang mengerti hal teknis. Dana 466 triliun itu bukan dana yang kecil. Kalau berdasarkan kami milenial membaca, sumber-sumbernya kurang lebih dari jual aset, kemudian kemungkinan utang lagi, dan itu adalah dana yang besar, sangat banyak. Sementara di sisi lain, ada banyak sekali pekerjaan yang lebih mendesak untuk dilakukan. Pengangguran misalnya, lapangan kerja yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya anak muda. Kemudian pembayaran BPJS, BUMN-BUMN strategis yang kini terancam bangkrut karena terlilit hutang, sebutlah Garuda, PLN, Krakatau Steel, dan lain-lain. Sehingga jangan sampai pemindahan ibu kota ini mengenyampingkan sesuatu yang justru seharusnya diutamakan, diprioritaskan. Bahkan seharusnya negara hadir untuk memastikan terlaksananya hal tersebut demi keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat sekaligus yang terakhir, alasan kondisi keuangan negara kita yang cukup mengkhawatirkan. Dan ini termasuk dalam alasan Pak Jokowi tadi. Kita tahu, kita sadar, ya meskipun kami anak muda masih perlu banyak belajar dari para senior kami di sini bahwa kita tidak sedang dalam baik-baik saja kondisi keuangan negara kita. Kita tahu tahun 2019 ini diperkirakan hutang Indonesia mencapai 275 triliun. Itu baru hutang bunganya saja, belum pokoknya. Dan ini dua kali lipat bunganya dibandingkan tahun Pak SBY, akhir zaman Pak SBY. Yang artinya Pak Jokowi dalam 5 tahun ini berhutang sangat banyak. Yang kalau kita kalkulasikan, ini mendekati satu hari 1 triliun jika ini terus bertambah dan bertambah. Bayangkan teman-teman, satu hari bangsa Indonesia membayar bunga utang 1 triliun itu kan akan sangat bermanfaat ketika 1 triliun uang segitu dialokasikan kepada kesehatan, pendidikan, kepastian kesejahteraan honorer dan lain-lain yang sifatnya jauh lebih diuntungkan masyarakat atas kebijakan-kebijakan tersebut. Sehingga dengan semua argumen tadi, saya pikir mengambil kesimpulan untuk memindahkan ibu kota ke wilayah lain, membangun ibu kota baru, rasanya itu belum perlu Pak Karni. Solusinya adalah tetap kembali pada azas efektivitas, efisiensi, ciptakan lapangan kerja, hapus KKN, berantas KKN sampai ke akar-akarnya, dan yang paling penting dan utama adalah kembali tegakkan Undang-Undang Dasar Pasal 33 itu dengan murni dan konsekuen. Terakhir Pak Karni, saya kira anak muda tidak begitu peduli siapa presidennya.
siapa saja yang memimpin silahkan. Namun anak muda itu pasti akan peduli dengan bagaimana kinerjanya, bagaimana dampaknya terhadap kami. Pak Jokowi secara pribadi saya kira baik-baik saja, dia ramah senyum, dia kita bisa lihat beliau keluarganya rukun, beliau juga ramah dengan kita semua. Yang rata-rata bermasalah itu kan pada akhirnya adalah tataran kebijakannya. Dan rata-rata saya pikir anak muda itu melihat ke situ, bukan ke personalitasnya. Shirley ingin sampaikan satu pantun kepada kita semua di sini, mungkin Shirley sebagai yang awam. Sungguh indah burung yang terbang, hingga, gimana? Burung, Babe. Sungguh indah burung yang terbang, hinggaplah ia di atas batu. Kalau ucap pemimpin tak lagi bisa kita pegang, kepada siapa kita harus mengadu? Terakhir saya mendoakan Pak Jokowi di periode keduanya ini, itu bisa lebih baik, lebih peka lagi dengan kebutuhan rakyat. Dimampukan oleh Yang Maha Kuasa untuk melunasi janji-janji kampanyenya selama ini. Sehingga kita bisa melihat bukan lagi makian dan cacian yang nantinya akan Pak Jokowi terima, melainkan doa-doa dari seluruh masyarakat Indonesia kepada beliau. Demikian Pak Karni. Baik.